Ya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini adalah renovasi hari ke 105 ya, atau 106, agak lupa ya karena udah gak dicatat. Nah, ini sekarang lagi proses untuk membuat lantai ya. Jadi lantai satunya ini udah mulai kita pasang dan alhamdulillah udah mulai selesai. Dan ini teman-teman ya, jadi kemarin tuh ada, saya udah info juga ya tentang dinding yang kopong gitu ya. Ternyata memang kayaknya pasirnya nggak cocok dan memang tukang sebelumnya tuh kurang terampil ya. Jadi akhirnya kita bawa ulang. Nah, ini kita bawa ulang seperti ini, nanti akan disemen lagi supaya lebih rata dan tidak kopong gitu ya, menggunakan pasir Bangka. Dan ini juga sama teman-teman ya, ini yang kemarin ada plesteran wallpaper, ini juga kita bongkar. Jadi sama ini juga ya, kita posisikan untuk dindingnya juga kita bongkar juga gitu. Jadi biar lebih rapi lah nanti gitu. Memang memakan waktu agak lama ya. Sebenarnya sih kalau tukang sebelumnya pemasangannya benar, ini kita nggak harus kerja dua kali ya teman-teman gitu. Terus tangganya juga yang kemarin sudah ada info di video sebelumnya, ini udah oke, udah nggak nyandung ya. Terus ini granit yang putih, ini untuk yang ruang tamu. Terus kamar mandi, ini adalah kamar menggunakan granit dari Mitra 10, kemarin belinya agak murah ya, lagi diskon. Alhamdulillah udah jadi, udah dicat juga, cakep ya jadinya ya kalau sudah terpasang. Ini kalau nggak salah per dusnya itu 130 ribuan waktu saya beli kemarin gitu ya. November 2022. Nah, ini untuk lantai granitnya, lantai kamar mandinya udah, dindingnya juga sudah. Terus kloset juga sudah terpasang, termasuk juga untuk pancuran air mandinya, shower ya. Terus nanti kalau ada waktu dan uang, mungkin untuk plafon juga kita akan tutup. Memang dindingnya nggak sampai full ya, menghemat budget sih gitu. Kalau kata orang nanggung, tapi kalau buat saya ya efisiennya sampai saat itu ya, hanya saat ini ya seperti ini ya gitu. Terus ini kita juga nambahin untuk mencuci tangan, jadi kalau ada tamu jadi nggak perlu ke dapur, lewat sini aja gitu ya. Jadi nanti ini menjadi kamar mandi bersih gitu tujuannya. Jadi nanti nggak ditambahkan macam-macam, hanya kloset terus shower buat mandi ya. Ini kamar yang kedua lagi di amplas supaya nanti bisa dicat gitu ya. Apa ya namanya nih, untuk yang di pinggiran lantai hari ini mudah-mudahan selesai ya, karena ubin-ubinnya atau granitnya udah dipotong-potongin menggunakan alat tadi ya. Selanjutnya kalau kita lihat ya, masih banyak sih PR-nya di sini nih. Kalau tadi saya nunjuk mengenai dinding yang dari jauh, yaitu wallpapernya yang rontok kemarin, benar-benar hari ini diplester. Dan ini memang lagi diplester ya teman-teman, sama tukangnya. Habis diplester nanti diaci, dan mudah-mudahan rata dan langsung dicat gitu ya. Yang lainnya sih udah di polamir maupun di cat dasar. Memang ini agak sedikit ini ya, sedikit tricky gitu ya. Karena kenapa? Karena ini lantai granitnya dipasang. Bagi orang-orang umum mungkin akan menyalahin ya, wah ini harusnya nanti dulu gitu ya. Kalau buat saya nggak masalah, biarin aja. Nah ya, ini penampakan kemarin ya, ada spill juga kemarin yang nanya gimana sih sebelum pemasangan granitnya seperti apa gitu, terus di tingginya gimana. Nah ini jadi ini adalah bekas tanahnya, ini bekas ini ya, bekas tangga yang lama gitu dihalusin, terus kita tutup di sini. Jadi puing-puingnya nggak kita buang keluar, jadi kita buang di sini aja. Terus ini juga penampakan kemarin ya, klosetnya lihat aja jelek banget, sampai hitam gitu ya. Terus kemarin juga untuk tangganya ini udah jadi. Terus ini ya, saya lagi menunjukkan lantainya lagi diuruk gitu kalau bahasa Betawinya, atau ditimbun atau ditinggikan. Memang ketinggiannya naik sekitar 10 sentian gitu ya teman-teman. Memang biayanya sih jadi nambah ya, tapi lebih puas gitu ya. Tapi ya ini ya, sesuai dengan kebutuhan aja sih teman-teman. Terus tangganya kemarin mentok nih, saya mau ngasih tahu atau membuktikan bahwa tangga yang sekarang tuh tidak mentok gitu ya. Walaupun
sedikit tricky di ketinggiannya gitu ya. Memang anak tangganya sekarang menjadi 21 gitu. Terus untuk lantai atasnya ya teman-teman, ini memang menjadi prioritas kedua saya gitu. Nah ini bisa teman-teman saksikan, jadi untuk tangganya jauh ya, itu ketinggiannya 180 cm. Artinya dengan tangga sebelumnya yang hanya 155, jauh ya, ada sekitar 30 sentian yang ada spare-nya, 225 cm spare-nya ya. Terus ini juga kemarin juga udah coba untuk gentengnya, alhamdulillah tidak ada yang bocor, jadi genteng Jatiwangi recommended lah gitu ya. Terus ini untuk kamar mandi yang di atas sudah jadi juga, bahkan ini udah digunakan tukangnya untuk mandi ya gitu. Terus apa lagi ya? Nah ini kamar mandinya seperti ini ya teman-teman. Klosetnya baru menggunakan American Standard. Ini garansinya kalau nggak salah 3 tahun ya untuk American Standard. Terus kita lanjut lagi ya untuk melihat-lihat. Jadi kalau kamar mandi saya nggak menggunakan granit ya, tapi menggunakan keramik. Terus ini untuk proses di kamar-kamarnya. Kamarnya sendiri ini sebenarnya udah ada granitnya ya. Saya beliin yang dari Mitra 10. Itu yang diskonan sekitar 130 ribuan gitu. Jadi granit kamar-kamar di atas tuh udah dibeli semua. Tinggal nanti kalau memang ada budget, kita mau beliin untuk keramik yang di ruang tamunya. Setelah itu saya sih mau coba kalau memang ada budget untuk plafon lantai 2. Jadi yang mau di plafon lantai 2 dulu. Lantai satunya nanti nggak apa-apa. Gitu. Jadi karena lantai satunya kan sudah ada bondek ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, kelihatan jadi kayak industrial gitulah modelnya. Tidak masalah gitu ya. Karena kita untuk membangun rumah itu sesuai dengan budget aja gitu teman-teman. Terus kemarin juga di komentar tuh banyak banget ya, terutama yang di TikTok gitu ya. Jadi saya punya akun di TikTok juga ya, namanya Bima Jakarta, cari aja nanti di sana. Jadi short video ada di sana juga ya. Nah, di sana juga banyak pertanyaan mengenai plafon ya, kenapa plafon nggak dipasang? Karena plafon ini mahal banget ya untuk borongannya gitu. Habis sekitar untuk satu ruangan satu lantai itu sekitar 17 juta untuk yang lantai 2, sedangkan lantai satunya sekitar 13 juta. Lumayan teman-teman ya. Kalau budgetnya ada sih ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman cerita-ceritanya mengenai renovasi rumah Sami yang saat ini udah lebih dari 100 hari dan baru segitu ya progresnya. Ya terima kasih buat tukang-tukang yang sudah mengerjakan. Tetap semangat, mudah-mudahan barokah ya untuk pekerjaannya. Dan juga kita yang punya rumah, mudah-mudahan berharap ya, rumah kami bisa cepat jadi gitu ya. Dan buat teman-teman yang lagi bangun, mudah-mudahan diberikan kemudahan juga dan juga rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel Bima Jakarta.